Mutasi kantor bayar pensiun sudah bisa mengajukan pensiunan PNS pada pihak Taspen. Tidak dengan cara yang begitu rumit, Taspen sudah memberikan cara yang mudah untuk mengatur transportasi kantor bayar pensiun. Hanya butuh beberapa syarat, para pensiunan PNS sudah dapat melakukan mutasi kantor bayar pensiun pada pihak Taspen. Ingat, jangan salah lagi. Beberapa kali Taspen hampir dikuras kesabarannya dengan pensiunan PNS yang kurang memahami secara jelas. Untuk itu, simak baik-baik syaratnya. 1. Mengisi formulir mutasi. 2. Fotokopi kartu identitas pensiun Karib. 3. Asli dan fotokopi SK pensiun. 4. Pas foto terbaru, ukuran 3x4, sebanyak 2 lembar. 5. Fotokopi identitas diri KTP SIM pemohon. 6. Fotokopi buku rekening baru pelamar. Itulah sejumlah persyaratan untuk dapat melakukan mutasi kantor bayar pensiun pada Taspen. Semoga bermanfaat.